Selamat siang, Anda menyaksikan Liputan 6 terkini bersama saya, Jati Dharma. Sudah 2 tahun lebih, siswa di SD Negeri 3 Sayung harus belajar dalam kondisi tidak ideal. Semenjak proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak berlangsung, sekolah ini kerap terendam banjir dan air rob setinggi 10 hingga 30 cm hingga mengenangi seluruh ruang kelas. Kondisi ini sangat mengganggu proses belajar mengajar karena seringkali terjadi di pagi hari. Bahkan, tidak sedikit pula siswa yang mengalami gatal-gatal karena terlalu sering terkena air yang bercampur sampah dan lumut. Meski telah melaporkan kondisi ini, belum ada perhatian dari pemerintah daerah maupun dinas pendidikan setempat. Minyak goreng masih diburu warga. Demi mendapatkan minyak goreng kemasan seharga Rp14.000 per liter, warga di Semarang rela antre berjam-jam hingga mengular ke tepi jalan. Bahkan, kerumunan sudah terlihat sebelum swalayan dibuka. Kondisi ini terjadi selama 3 bulan terakhir karena minyak goreng masih jadi barang langka. Kalaupun ada, harganya mahal. Supaya distribusi merata, jumlah pembelian dibatasi maksimal 2 liter untuk satu orang dan pembeli yang sudah membayar ditandai dengan tinta. Tak lebih dari 1 jam, 100 karton minyak goreng ludes terjual. Selain minyak goreng, BBM jenis solar kini juga mulai langka. Di Padang, Sumatera Barat, sudah sepekan lebih solar sulit ditemui jika antrean kendaraan mengular hingga ke jalan. Menurut petugas, memang terjadi pengurangan kiriman solar oleh Pertamina di tiap-tiap SPBU dari 24.000 liter per hari menjadi 20.000 liter per hari. Meski terjadi antrean panjang, masih ada juga SPBU yang menjual BBM menggunakan jerigen, padahal sudah dilarang oleh pemerintah. Akibat panjangnya antrean kendaraan, lalu lintas di sekitar SPBU terganggu. Demikian Liputan 6 terkini, saksikan informasi aktual tajam terpercaya lainnya dalam Liputan 6 siang, dan akan dimulai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, salam SCTV.